Yeay, kita lagi ada di salju bernama Wipa. Gimana? Ini salju pertama nenek ya? Iya. Nenek jangan ini ya, nanti masuk angin ya. Nenek tadi gerah loh. Oh, gerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki diri, makan diri. Teman-teman semuanya, cara sendirian. Ke Turki. Ini alhamdulillah berjumpa kembali di channel kesayangan kita semuanya. Networknya nama itu Love. Hari ini momen yang membahagiakan dan sedikit menyedihkan. Karena bahagia, aku akan balik lagi ke Turki. Tapi sedih karena ke Turkinya gak bareng istri. Gak diajak. Insya Allah nanti awal tahun kita ke Mesir, Kairo, sama Oman, sama mana lagi? Spanyol, aku ajak kamu. Aku mau berangkat bersama Wipa Tour. Masya Allah, salah satu travel yang luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, tadi mau tahu gimana treatment dari Wipa Tour, ikutin terus konten vlog aku selama di Turki, di Mekah dan Madinah. Aku bakal kasih tunjuk treatment yang dikasih oleh Wipa Tour, terus hotelnya dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman nanti biar bisa dapat experience, pengalaman, pengen muasabah diri, pengen berdoa untuk kesehatan, Masya Allah, istri, dan mudah segera Allah berikan di keturunan ya. Pokoknya spesial aku berdoa full buat kamu, itu tercinta. Yeah. Jadi teman-teman ikutin perjalanan saya bersama Wipa Tour di Turki dan Umrah ya, di Baitullah, Insya Allah ya. Bismillah, jangan lupa salawatin selama nonton konten ini karena Insya Allah, Allah akan undang teman-teman semuanya ke Baitullah, firman Allah, Insya Allah ya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk. Ini saya bersama Pak Ujang nih, ini teman saya ke Raudhoh nanti, insya Allah. Iya Pak ya, kita sayang kalau gak kesana ya. Iya. Sekali lagi, terima kasih untuk Wipa Tour. A few moments later. Alhamdulillah, saya baru sampai di Oke, kita sudah selesai di imigrasinya. Sekarang aku mau ke toilet dulu, ganti baju. Soalnya lumayan lama di perjalanan tadi, sekitar 12 jaman. Tapi seru sih. Tapi kurang seru sih. Kurang serunya kenapa? Karena nggak bareng istri. Tapi aku nggak sabar pengen nunjukin keindahan Turki ke kalian semuanya. So, saksikan terus vlogku. Oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai. Aku juga udah ganti jaket karena di luar dingin banget. Asik sih, bersama Wipa Tour. Dari mulai treatment awal berangkatan di Bandara Soekarno Hatta sampai di sini, sejauh ini Masya Allah luar biasa. Treatment dengan baik. Jadi, treatment keseluruhan aku di Turki. Walaupun berangkatnya sendiri, tapi gak apa-apa. Udah sampai ini Turki pertama atau udah pernah? Masya Allah, semoga puas ya. Puas banget ya semua. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semuanya, tour guide-nya itu Erkan. Jadi tahun kemarin aku ke Turki, itu Erkan juga. Tapi kita cek, dia masih ingat aku atau enggak ya. Wipa start. Masya Allah. Gimana sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Mohon bimbingannya ya. Insya Allah. Selama hampir 2 minggu ke depan ya. Tolong ikuti saya. Dia lupa guys. Dia belum sadar. Erkan belum sadar. Erkan, kamu ini kenapa Erkan? Iya. Ke Sultan, karena Indonesia terlalu ya, tidak. Kita sedang berada di jembatan terpanjang dunia, 6 km. Istanbul, jembatan yang kita sudah lewat, dan Laut Hitam. Oke, sekarang kita mau berburu wallpaper buat teman-teman semuanya. Wuuu, udak. Sekarang kita mau naik ke atas. Ini kali kedua kita kesini. Let's go. Kembali ya, kalau di sini AC-nya panas.
Ini heater. Oh iya ya, heater ya. Aboy, aboy, aboy. Halo, guys. Di atas dingin banget, salju. Hujan sore ini kita bareng kakak-kakak yang di Kalimantan, ya kan? Yeay, kita lagi ada di salju bersama Wipa. Gimana? Ini salju pertama nenek ya? Iya. Nenek jangan ini ya, nanti masuk angin ya. Nenek tadi gerah loh. Oh, gerah. Nenek juara. Nah, teman-teman ini Erkan, teman-teman. Erkan ini udah dua kali sama-sama aku ya. Kalau di vlog yang pertama Erkan udah nonton belum? Iya, sudah. Kamu sudah nonton vlog pertama? Sudah. Ini vlog kedua kamu masuk lagi nih Erkan. Ustad, gimana Ustad? Masya Allah ya. Masya Allah. Ini salju pertama juga? Salju pertama. Masya Allah. Ini kalau boleh sedikit Ustad. Siap. Biar teman-teman bisa lebih. Ini kan pasti nggak mungkin datang sendiri kan? Iya. Pasti berkat keusahaan Allah SWT kan? Silakan Ustad. Ya, jadi kalau kita lihat dari Quran surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana angin bertiup segala macam, Allah tutup dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanaka ma khalaqta hadzal batil. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini tanpa ada faedahnya. Dan masing-masing orang yang melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengetahui hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita mensyukuri kenikmatan ini, Allah masih memperkenankan kita untuk menyaksikan keindahan alam yang begitu luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah. Takbir! Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, gak ada alasan untuk kita tidak bersyukur ya. Masya Allah. Nah, kalau dingin-dingin di sini, kalian wajib nyobain ini, salep. Kalau di Indonesia, salep itu obat ya, kalau ini minuman. Enak banget tuh. Masya Allah. Salep, brother. Yes, salep. Ice cream panas. Ice cream panas. Yes. Panas. Yeah, panas. Indonesia. Yeah. I love you, Indonesia. We love you too. I love you, Indonesia. We love you too. Yeah. Masya Allah, tabarakallah semuanya. Udah selesai main di bursa. Sebentar banget. Tapi kurang puas karena nggak ada istri. Tapi nggak apa-apa. Next, insya Allah. Datang lagi bareng istri. Bye-bye bursa. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Sekarang kita mau turun. Ada saudara kita dari Ciganjur ya? Iya. Masya Allah. Gimana? Wipa, mantap ya? Seru nih. Harga ekonomis, fasilitas bintang 5. Asik. Kita mau kemana Erkan? Assalamualaikum. Kita mau makan siang. Makan siangnya di sini nih. Masya Allah. Cuman hujan di luar lagi, hujan banget. Halo bro. Halo bro. Halo bro. Bro. Ada yang kurang ini. Harus makan, kurangnya kopi. Kopi andai. Ganteng banget tuh. Yang angkat kursi ganteng banget. Keren. Kita balik lagi ke sini, Munira. Munira ini enak. Enaknya kita bisa coba yang gratisannya. Gak usah beli, kita coba yang gratisannya aja. Modus pasti. Di sini banyak makanan-makanan khas Turki. Ada manisan, ada saffron. Ya, ganteng banget bang. Kupon diskon. Assalamualaikum, brother. You remember me? Yeah. You forget me. Yeah. Apa kabar? Sehat. How are you? I'm fine and you? I am fine, thank you. You remember me? Yes, of course. Seriously? Nata. Yeah, Nata. Oh, yeah. Mashallah, my brother. Your hair different. Hero. After umrah. Nata Reja. I want to try saffron. Okay.
Assalamualaikum my brother. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang aku sedang ada di Munira. Aku dapat hadiah dari teman-teman manajer Munira nih. Halo. Single. Hello everybody. My name Mahmud. Single. Yeah, single. Jomblo. Single. I'm still single. Apa nih? Why you single? My name Zeno. Zen Malik? Zeno. 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 Have like him. No wives, but for girlfriends. Munira. I tag Munira. Munira here. Nice to meet you, brother. Thank you so much. I see you. I'm coming to Indonesia, inshallah. Inshallah. Kita sudah selesai belanja sini. Thank you my brother. Munira, thank you chocolate my brother. Chocolate or pistachio? Masyaallah, jazakallah. Chocolate or pistachio or vanilla? Chocolate. Okay. It's okay. Thank you so much. Halal. See you. Masyaallah, tabarakallah. Assalamualaikum. Ini bukan ya? Bener enggak sih? Teman-teman, udah habis dari Munira, dikerubutin sama teman-teman. Ya. You give me again. Masya Allah, tabarakallah. Ini my favorite. Masya Allah. Keren tab. Take a selfie. Boleh. Is it playing? What's up? I want to touch you. To Turkey. Keren tab. Something fell down. I'm record you. Masya Allah. Jazakallah khair, brother. Masya Allah. See you. Jumpa lagi. Come look again to Munira, lah. Inshallah. Munira, thank you so much. Goodbye, Nita. Nata. Nita is better. Munira, the best. Thank you. You are the best. You are the best. Oke teman-teman, sekarang aku sedang berada dalam masjid. Masya Allah ya, ini masjidnya luar biasa. Aku pengen banget menceritakan tentang story masjid ini, tapi aku juga belum begitu paham. Ini salah satu peninggalan Utsmani ya. Masyaallah, keren kan? Keren banget. Jadi kalau ke Turki harus mampir ke sini dan memang wajib ke sini karena ini adalah salah satu peninggalan Utsmani kalau enggak salah. Nah, sekarang aku sudah di luar masjidnya. Jadi habis sholat di sana. Insyaallah ya. Nuansa klasik dari masjidnya masih sangat-sangat kerasa sekali. Jadi, terutama memang harus ke sini. Aku bakal tanya ke orang yang memang lebih expert. Oh, ini hebat. Dia lagi sibuk. Ntar aja. Lagi busy. Setelah lagi. Erkan, ya. Nama masjidnya? Ulu Jami tahun? Dari abad ke-13. Abad ke-13 peninggalan Utsmani dong berarti? Iya, waktu Kesultanan Utsmani. Iya, Masya Allah. Benar teman-teman. Ya, jadi teman-teman cari tahu nama masjidnya? Ulu Jami. Ya, ya. Artinya Masjid Suci. Ya. Suci. Sekarang kita mau kemana lagi, Ustaz? Kita langsung ke hotel sekarang. Langsung ke hotel. Iya, istirahat. Istirahat. Ini seneng banget. Kita baru sampai penginapan. Malam ini tetap malam di sini. Di trip kita sama Wipatur kali ini ada sekitar 80 jemaah yang ikut. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang di Turki jam 7 lewat. Tapi karena musim dingin, jadi malamnya panjang sekali. Sekarang kita mau siap-siap, mau city tour lagi Turki. Kali ini aku untuk city tour kali ini nggak pakai tas yang besar ini, tapi pakai tas yang kecilan ini, 10. Ini produksi lokal anak bangsa, ya. Keren banget. Tuh, ada tempat tumblernya. Terus nyolokin headset atau powerbank enak, gitu loh. Terus ini juga bisa kalian bisa custom mau kemana posisinya. Ya, ada tali tambahannya juga dia. Mantap deh, 10. Let's go. Pak, ini tadi ketinggalan ya? Oh ya, makasih. Sama-sama. Ini lah kadang-kadang. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita sedang berada di perjalanan menuju Istanbul, Turki. Nanti kita akan, insya Allah, ke beberapa destinasi wisata sejarah. Top Kepo jelas, dan banyak lagi yang lainnya. Cuma di sini aku pengen kasih informasi buat teman-teman semuanya. Buat kalian yang hari ini kebingungan mencari produk untuk menjaga kesehatan kulit, nah, aku punya rekomendasi buat kalian, Ertos. Kenapa Ertos? Pertama, kalian pasti tahu aku, setiap kali aku mempromosikan satu produk,
baik itu produk yang kita minum ataupun yang kita gunakan secara langsung, aku pasti pergunakan terlebih dahulu karena aku nggak mau menipu kalian semuanya. Nah, Ertos aku udah gunain, aku udah coba dan itu cocok buat aku dan aku yakin pasti cocok buat kalian semuanya karena aku termasuk kulit yang sensitif dan memang butuh treatment khusus, tapi alhamdulillah bersama Ertos memang cocok sekali untuk kita gunakan. Ada masker juga. Iya, ini masker terbaru ya. Nah, ini aku belum coba, tapi nanti aku akan coba. Nanti malam aku akan coba pakai masker kinclong ini. Namanya aja masker kinclong. Yang jelas gak akan bikin kulit kalian transparan, gak mungkin ya. Pasti bikin glowing, pasti bikin kinclong. Tapi nanti buat lebih detail aku akan coba dan aku akan review untuk kalian semuanya. Sekarang kita mau berangkat bersama teman-teman jamaah yang insyaallah akan berangkat ke Mekah Madinah juga bersama Wipatu. Thank you Wipatu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai. Sekarang kita mau naik kapal, mau muter-muter lihat keindahan. Dingin banget. Kita mau jalan nih, insyaallah. Halo. Kita mau makan dulu. Mau makan apa kita, Dek? Kali ini, Dek. Menunya apa katanya? Sup. Terus? Ikan ya? Nasi sama seafood, iya. Tapi tetap nih. Tetap andalan. Ya. Sama ini nih. Oh iya, sama roti ya. Roti. Kita makannya di pinggir pantai, teman-teman. Insyaallah. Sekarang kita ke daging kulit. Nah, kita mau lihat fashion show dulu. Kita mau naik atas. Enjoy your time. We are starting now. Bagajlar oğlum. Ha. Alhamdulillah. Teman, sekarang kita sudah sampai di kuburan. Kuburan. Makamnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bi Ayyub. Ayyub Al-Ansari. Nanti kita mau ke masjidnya, salat di sana, terus mau ke makamnya juga. Jadi, teman-teman, ini semua makam semua. Pemakaman. Nah, ini dia.
Oke, dong semuanya. Sekarang kita mau masuk ke makamnya. Makanya sebelah sini. Mayu, ya, yuk kita masuk. Yuk. A few moments later. Alhamdulillah tadi baru ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Teman-teman semuanya, sekarang aku lagi di makamnya Abu Ayyub ya, dan beliau ini adalah salah satu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cerita sekali di Turki ini, jadi teman-teman kalau mau liburan harus datang ke Turki, insyaallah. Teman-teman semuanya, kita nggak jadi ke pasar itu, tempat belanja itu karena macet banget, benar-benar macet. Jadi kita berubah destinasi. Sekarang kita mau makan di tempat masakan Indonesia. Katanya kopinya orang Indonesia. Terus ada beberapa toko juga yang jualan itu orang Indonesia. Kita cek ya. Oke. Sebelum makan masakan Indonesia, kita mampir dulu ke toko. Ini banyak oleh-oleh, aksesoris, pernak-pernik, tempel-tempelan, tas. Banyak deh. Lucu-lucu banget. Aku udah belanja itu tempelan kulkas kenang-kenangan. Wardah lagi pet koleksi itu. Kita pindah ke toko sebelah. Kita beli oleh-oleh. Ini dikasih nih sama bos nih, masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak bos. Semoga sukses ya selalu. Lancar usaha-usahanya, amin, insya Allah. Nah ini tempatnya nih. Warung Ibu Deden tradisional Indonesia. Terima kasih Bu Deden sudah menyelamatkan lidah kami yang lokal ini. Rame ya. Ini boleh nih gabung sama keluarganya nih. Please. Kak. Itu ya. Kak. Jadi teman-teman ini miring teman-teman. Ini bukan ini ya, bukan mayon ya, apa sih? Insyaallah ini masakannya memang Indonesia banget. Ada sup buntut, ada mie, ada capcay, ada gorengan juga. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bu Deden ya. Rekomen ya. Ya, kita sudah sampai di penginapan. Saya istirahat karena besok pagi adalah wisata inti ya. Jadi mau banyak pelajaran. Kali kita turun kita ke penginapan. A few moments later. Selamat pagi. Pagi ini sarapan terakhir di Turki, ya kan, sebelum kita berpisah. Kami akan ke Mekah, terus rombongan satu lagi akan ke Madinah duluan. Iya. Pokoknya sampai ketemu harus keep komunikasi ya, keep kontak. Iya. Kan sama-sama. Iya. Iya, jadi kita mau city tour terakhir di Istanbul. Kita mau ke Topkapı dan lain sebagainya. Ikuti perjalanan kita hari ini. Kita hari terakhir di Istanbul. Jadi habis ini langsung berangkat ke Mekah. Jadi kita langsung check out. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita sampai di kota tua. Nah, Turki. Dilihat ya. Kita mau ke Topkapı dan lain sebagainya. Yeay, sampai juga ke sini. Alhamdulillah. Suhunya 7 celcius. Terakhir kali kesini sama Wardah. Sekarang sendiri. Tapi insya Allah tahun depan balik lagi bareng Wardah, bareng istri, bareng anak. Yeay, balik lagi kesini. Masya Allah. Teman-teman, ini destinasi yang wajib kalian datengin kalau ke Turki. Pasti kalian harus kesini. Karena di sini ada Topkapı, ada Kota Tua, ada Sofia dan lain sebagainya. Keren kan? Teman-teman, dingin banget. Cuacanya 7 derajat Celcius. Tangan sampai beku, nggak bawa sarung tangan. Keren, kita mau masuk ke dalam.
Spanyol juga di sana dan ada tanah dari Makkah juga, Bapak Ibu. Di sana lihat, di dalam tidak boleh foto, tidak boleh video, Bapak Ibu. Tolong menghormati, tolong cek atap. A few moments later. Teman-teman semuanya, alhamdulillah. Tadi aku sudah masuk ke sana, ke dalam. Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa sekali indahnya. Banyak peninggalan-peninggalan dari masa kejayaan Islam. Aku benar-benar nganjurin teman-teman untuk datang ke sini. Dimana nanti ketika teman-teman melihat begitu banyak peninggalan-peninggalan dari kejayaan Islam, aku udah dua kali ke sini. Dan insya Allah aku bakal pengen balik lagi ke sini. Amin. Nah, teman-teman semuanya, kita makan ini milkshake sama cappuccino dan zar saffron. Allah kuasa, malu tak kuasa. Jangan pernah berharap kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.